this whole life long. Every other lover had done me wrong. You'd think I'd have been hopeless, but I held out nonetheless. With every bit of faith I had, I held on. Believing you were out there, it made me strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoko Handadi. Kembali kita bersama Obras, obrolan santai serius. Nah pemirsa, saat ini saya bersama dengan bapak-bapak semuanya. Ada Pak Suryono. Apa kabar? Baik Pak. Baik, alhamdulillah. Pak Efni. Ya, luar biasa. Dari mana Pak Efni? Dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara. Oke. Pak Suryono tadi belum dari Balai Karantina Pak Pertanian. Saya juga bersama dengan Pak Haji Bustamin, salah satu pengusaha. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik. Pak, bapak-bapak semuanya, ini kita di kesempatan ini, di lapangan ini, kita sudah melihat tadi ada sedikit bongkaran ya Pak ya, dilihat Pak, bagaimana kepedulian dari Kementerian Pertanian untuk peduli COVID-19 dalam bantu distribusi daging beku dari Surabaya ke Jawa Timur ke Tarakan untuk stabilisasi pasokan dan harga ya Pak ya. Pak bisa dijelaskan Pak kira-kira dari kementerian ya Pak, Kementerian Pertanian, ini program apa sebenarnya Pak? Ya baik, subsidi ongkos angkut atau kita kenal sebagai SOA adalah salah satu program dari pemerintah pusat Kementerian Pertanian. Ya tujuannya tentu ingin meringankan, memberikan bantuan kepada masyarakat bagaimana untuk mendapatkan daging dengan kualitas yang baik dengan harga yang murah dibanding harga pasar. Dan tentunya kita berada di wilayah perbatasan, salah satu tantangannya adalah perdagangan ilegal untuk daging ini sendiri. Ya, jadi diharapkan dengan adanya bantuan subsidi ini masyarakat bisa mendapatkan produk daging beku ya dengan harga yang murah, dan untuk harga nanti bisa disampaikan oleh Bapak ya. Oh. Harga biasa di pasaran berapa dan setelah adanya SOA ini subsidi ongkos angkutnya jadi berapa di pasaran, baik khasnya ataupun yang daging rawonnya sendiri. Ya. Sebelum saya ke Bapak Mustamin untuk harga, ya, saya mau tanya dulu Pak, kira-kira untuk Kementerian Pertanian kira-kira sendiri Pak, dengan adanya program seperti ini, apakah bisa meningkatkan daya beli ke daya konsumsi masyarakat akan daging Pak, gimana Pak? Iya, tentunya ini hal yang sangat diharapkan, karena apalagi masyarakat kita ya, biasanya kita lebih banyak mengkonsumsi daging di hari raya keagamaan tertentu. Iya, tapi dengan adanya bantuan ini, kita harap masyarakat bisa lebih sering lebih banyak mengkonsumsi daging juga, karena ini juga mendukung program pemerintah peningkatan pola pangan harapan. Ya, bagaimana kita menganekaragamkan konsumsi pangan di masyarakat. Jadi bukan hanya pangan tertentu saja, karena seberapa banyak pun kita mengkonsumsi karbohidrat, toh tubuh kita juga butuh asupan gizi yang lain, daging, buah, sayur, dan lain sebagainya. Artinya dengan adanya program ini bisa peningkatan untuk konsumsi daging itu lebih tinggi daripada harga biasanya ya, daripada biasanya seperti itu. Pak dari karantina Pak, kira-kira Pak, dengan adanya program seperti ini kan pasti untuk pengiriman ini kan tambah pekerjaan, tambah lagi waktu dan sebagainya. Gimana Pak? Apakah mungkin ada pola-pola khusus dengan adanya program seperti ini Pak? Ya Pak, saya sangat mendukung sih program-program seperti ini. Lebih bagus Bang, lebih sering lebih bagus saja Pak. Ini kan masyarakat sendiri yang diuntungkan Pak. Dengan harga dulu katakanlah itu 85, sekarang diturun lagi kan. Pak, saya kayaknya harus mendekat deh Pak, di sini Pak. Iya Pak. Gimana Pak? Masyarakat sendiri yang diuntungkan Pak. Dan disampaikan Bapak itu betul tadi, kan untuk menghindari barang bayar yang ilegal dari Malaysia itu Pak. Otomatis dengan harga yang lebih murah, masyarakat akan berbondong-bondong beli yang agak yang ilegal ya, sini, lebih murah. Saya mendukung Pak Haji Tami sama Bu Sri, yang mendukung lagi program dari Dinas Provinsi ini untuk membantu subsidi
Oh, untuk pelayarannya CD, gitu Pak. Artinya kalau misalkan yang ilegal sama yang legal itu harganya sama, kenapa Anda harus legal gitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Kenapa harganya sama, nggak milih legal aja, lebih enak, lebih leluasa, beli pun enak, nyaman semuanya. Jadi repot-repot lagi karantina memusnahkan istilahnya Pak ya. Pak, kira-kira Pak, untuk karantina sendiri Pak, program ini itu Pak, daging ini, apa hanya untuk daging aja Pak, atau mungkin ada ayam dan sebagainya gitu? Rencananya kedepannya kayaknya ada ayam juga, sama Bu Sri mungkin ada juga. Kemarin udah info-info katanya udah ada ayam juga. Kemarin juga ada ayam juga. Kemarin sudah ada, Cuma kemarin nggak diliput emang sudah ada. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya ke Pak pengusaha kita Haji Tam. Bagaimana Pak dengan ada program ini Pak? Apakah dari pengusaha-pengusaha ini bisa lebih berkembang untuk memasarkan atau ongkos transportasinya gimana Pak? Iya. Alhamdulillah kita sudah dibantu dengan ongkos subsidi angkut. Maka kita sekarang sudah nurunkan harga. Tadinya dari 90 sekarang sudah kita jual 85. Oh, 90.000 awalnya. Iya, itu daging khas itu. Nah, sekarang kita yang rawon dari 85 jadi 80 sekarang. Jadi berkat bantuan beliau Dinas Pertanian kita sudah bisa mengikuti harga pasar dan sudah bisa bersaing dengan ilegal. Nah, ilegal sekarang ini kan mungkin di bawah kita harga sedikit daripada ilegal. Ya mudah-mudahan ada kebersamaan harga itu, kita sudah bisa tingkatkan untuk daya beli masyarakat. Siap. Pak Haji Taming, ini kan ada tulisan peduli COVID-19. Hubungannya apa Pak dengan peduli COVID-19 ini Pak? Itu dari pertanyaan hubungannya apa mungkin? Paling tidak ini bisa sudah membantu para pengusaha dan masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya Pak. Nah, distribusinya nih Pak, biasanya untuk kemana aja Pak? Ya, kita ke seluruh Kaltara. Malinau, KTT, Tanjung Selor, Tarakan, bahkan ke Nunukan. Iya. Berarti 5 kabupaten dan kota, Pak. Kadang ke Kaltim juga kadang biasanya. Enggak. Atau Kaltara saja ya. Pak, ini kan tadi ada peduli COVID-19, Pak. Hubungannya apa, Pak, kira-kira, Pak? Hubungannya dengan? Dengan COVID-19. Oh, iya. Sebagaimana kita ketahui, COVID-19 ini punya dampak tentunya kepada masyarakat ya. Penghasilan masyarakat semakin menurun, tingkat pengangguran juga bertambah. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, masyarakat juga bisa memenuhi kebutuhan konsumsi mereka akan daging. Iya. Artinya ini hanyalah salah satu peduli untuk COVID-19, membantu mereka untuk lebih mengkonsumsi daging, seperti itu. Bapak-bapak, Pak Ebni, Pak Haji Tamin, dan Pak Suryono tadi, terima kasih atas waktunya Pak. Dengan pertemuan kita yang singkat ini, pemirsa, sudah cukup kita berbicara kepada bapak-bapak di sini. Dan selamat sore, sampai jumpa dalam obras selanjutnya, obrolan santai selanjutnya. Terima kasih, saya Yoko Handani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.